Balik ke Lab Gaming. Hari ini kita lanjut lagi Blox Fruits. Kabar baiknya sekarang udah level 365. Ya artinya kita sudah bisa pindah tempat lain ya. Terakhir kita beresinnya, saya farmingnya di sini terus guys sampai dapat si ininya ya, bajunya. Bajunya ini apa sih namanya guys? Ini pink coat ya, aksesoris. Perasaan ada tulisannya kemarin nambah apa gitu, darah atau apa gitu ya. Cuman enggak banyak-banyak amat tapi keren aja. Oke, ini kita masih fokus ke Blox Fruits dulu ya, kata netizen seperti biasa. Punya tips lagi? Komen di bawah guys. Oke, hari ini mari kita cek kita harus kemana nih? Ke Magma Village ya. Kayaknya kemarin harusnya Colossum dulu ya, Colossum baru Magma ya. Cuman Colossumnya kayaknya ke-skip karena saya fokus di farming di sini terus. Jadi yang harusnya level berapa ke sono ya, tapi ya udahlah ya. Kita langsung ke sono aja guys. Mana? Kayak ininya, oh masih jalan ternyata guys. Yang experience-nya berarti ke save ya. Nice. Oke, yang bagusnya mana dealernya guys? Kok nggak ada dia? Tidak jualan kah? Yang luxury yang gede itu loh guys, yang segede gaban. Ya sudahlah, yang ada aja dah yuk. Ya begini lagi. Aduh mau gimana lagi guys. Oke, kita menuju Magma Village. Semoga ada bossnya ya, supaya kita bisa naik levelnya cepet guys. Kita lagi ngejar hari ini mastery 200. Soalnya ini ada skill yang berikutnya ya, Wild Assault. Waduh. Tapi mastery 300 masih jauh ya. Mungkin beberapa episode lagi kita baru dapetnya guys. Oke, menuju TKP 1 kilo. Let's go. Kalau malam emang merah gini kah guys bulannya guys? Langitnya jadi merah ya. Atau lagi ada event. Perasaan gak merah begini. Entahlah. Oke, 200 meter lagi. Oh ya bang, katanya itu jangan lupa aura di tempat S kalau mau belajar aura atau haki ya. Saya kalau nggak salah waktu itu udah pernah deh guys. Ntar kita lihat ya. Pencet apa sih, F atau J atau L gitu? Coba kita tes ya. Tapi baru yang ininya doang ya. Yang katanya ntar ada full haki juga, tapi entah di saya berapa tuh. Di saya 2 atau saya 3 gitu ya. Oke, kita sampai di TKP. Mari kita twing. Coba guys kita cek J. Oh J ya. Nih udah guys, berarti udah belajar ya. Oke, saya tempoin di sini. Accept. Let's go. Kita lihat guys. Siapakah di sini? Shopnya apa ini? Ability teacher. Oh, ability emang. Jualan apa, Bang? Jualan apa, Bang? Air jam. Ada aura lagi di sini kah? Air jam, kita bisa air jam lagi kah? 10.000 boleh lah ya. Oke, duit kita ada 3 juta cukup lah. Oh, kita udah. Terus yang lain coba aura, udah. Ternyata di sini ada lagi kalau udah ya. Ini juga udah. Oke, terus ada apa lagi? Flash step. Learn, udah 100.000 ya, udah semua guys ini ya. Oke, berarti ini. Mari kita cek guys. Ada siapa aja di sini? Ada military soldier, military spy, magma admiral. Waduh. Yang soldiernya dulu kita tes guys. 7 military soldier kamu kah? Level 300 ya. Dua, cuma ada dua kan di daerah sini guys. Coba berdua doang, Bang. Ya elah. Langsung jebretkan sama kita guys. Wah, bukan lawan kita dia guys. Terlalu ezet buat kita. Mungkin karena level kita udah tinggi ya. Sini kamu. Kamu juga sini. Yang awasin dulu. Awas. Yuk kumpul yuk kalian bertiga. Sini. Hup, keluar. Rest in peace guys. Mereka tidak bisa melawan kita. Oke, dua lagi. Oke, berarti kita yang berikutnya ya. Semoga bisa langsung lawan si bos ya. Kalau bisa kita bisa farming di sana dong. Gila, lawan anak buahnya aja naiknya lumayan kenceng di sini ya. Yo, masih ini guys, masih. Yang berikutnya please. Coba ada apa lagi? Spy. Wah, ada mata-mata nih, mata-mata. Mari kita cari guys. Mata-mata ada di mana, di atas sini kan? Di atas ada sesuatu nih. Ambil please, twing. Spy. Di sini kan spy? Kalian kan para mata-mata? Oh iya guys, tidak ada. 2, 3, 4. Oke, ngumpul sini semuanya. Kumpul. Kita tarik ke sini. Oke, go. Ayah. Kasian guys. Di dalam sini apa ya? Oh, itu bosnya kah? Kayaknya itu bosnya ya. Baguslah kalau itu bosnya. Jadi nanti kita bisa farming di sana. Oke, kita tunggu dulu. Mereka pada muncul lagi. Kita butuh 4 lagi, please. Kalau di atasnya apa nih? Atasnya ada nggak? Ini magma island kecil banget ya guys ya. Cuma sampret tapi enak, kita ngejar ininya, nyari musuhnya juga cepet banget ya. Di sini sampai level berapa by the way kita bisa ya? Oke, kita jebret. Sini. Ininya hakinya udah nyala ya. Satu lagi mana, Bang? Oh, ini di sini nih. Sini kamu, kenapa enggak ngumpul sama teman-temanmu? Wow. Kok dia bisa ngebling gitu, guys? Ya elah, jatuh satu lagi, guys.
Aja-aja ada ini paling. Gak bisa naik ke atas mula dia. Aduh, kasihan guys. Udah kita bunuh aja dah. Dar. Oke, sudah. Oh my god, naiknya. Terima kasih nih berkat EXP kali 2 makin kencang ya. Sudah, bukan lawan kita berarti itu. Yang magmanya please, langsung magma admiral aja ya. Ini magma admiral siapa guys yang di One Piece? Akainu siapa sih namanya? Lagi. Oh my god, mari kita lihat guys. Apakah kita bisa melukai dia atau tidak? Ambil dulu dong. Kita tes ya. 1 2 3 jebret. 1 2 3 jebret. 1 2 3. Lumayan kuat guys. Gila, enggak mati loh. Full combo enggak mati guys ya. Yeah. Oh my god. Oh my god. Gila, kita langsung ganti server ya. Ya guys, kayaknya kita bakalan farming di sini sampai kita dapat quest yang baru lagi. Mumpung ada bosnya ya. Albino, coba lagi guys, coba lagi. Oke, naikin terus. Blocks perutnya udah paling bener ya. Ada cara cepetnya nggak ke sana guys? Terus, 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 terus. Lalu sini kah? Coba lalu sini bisa gak? Wah, nggak bisa ya. Harus lewat atas ya. Wah, stamina. Oh, health saya belum full ya. Tadi habis kena gebuka guys. Waduh. Lumayan kerat juga nih si Bambang. Sebentar bang. Oke, jebret. Oke, jebret. Aduh, nggak kena dong jurus X-nya. Keburu lari dia guys. Ngeluarin apa itu dia? Salam, cakep. What? Udah ada yang baru lagi disuruh pindah guys, Underwater City. Lawannya siapa dulu tuh? Ya kita di sini dulu aja nih, masih cepet ya. Kecuali ntar naik levelnya cuma satu, satu, satu baru deh. Oke guys, menuju magma, magma lagi. Mumpung kita masih kenceng. Hop, mana-mana ini. Aduh, salah pencet. Hop, iya. Salah guys, kelebihan. Mencetnya kebanyakan. 4 aja kata netizen supaya nggak mental ya. Bisa terbang. Woi. Sini, magma admiral. Saya suka kalau dia mental. Skillnya udah jadi guys. Kita lihat ya. Go, 3. 4 level tuh guys, masih kenceng nih. Mendingan kita naikin level di sini supaya ntar berikutnya kita nggak harus lawan anak buahnya dulu kan, biasanya harus naikin level dulu gitu ya. Oke, di sini kita assault level 200 F. Itu cocok kalau kita abis pakai yang si ini kali ya. Kan dia muter terus sama F gitu ke depan gitu kan. Coba ya. Oke, kita ganti dulu. Ayo, kombonya gimana guys? Yang menurut kalian terbaik pakai Mastery 200 nih, pakai apa nih kombonya? Apa dulu terus apa gitu ya. Ayo. Ayo lagi. Siap. Coba ya. 1 2 3. 1 2 3 4. 1 2 3 lempar. Nah, gitu kan mental terus F. Oh my god. F-nya cuma maju gitu doang kah, guys? Tidak ada yang sesuatu yang spesial gitu. Waduh. Kayaknya F dulu deh. F dulu enggak sih? F maju gitu ya, maju. Nah, baru kita combo biasa gitu kah? Soalnya F-nya ke depan gitu ya. Gini nih. Sus. Gitu doang guys, ngeblink kayaknya emang buat nutup jarak gitu ya. Let's go, kita coba guys. F dulu ya. Aduh, energi ku habis. Sebentar energi. Ya kok gak ada. Nah, gak enaknya si magma admiral, kita gak bisa ngintip dulu ya. Ada apa enggaknya dia ya guys. Coba. Nah ini ada. Gak kelihatan bener-bener. Whoop. Oke guys, kita coba ya. Kita skill F dulu baru yang biasa guys. Go. Oh my god. Iya. Yeah! C-nya mana? Lupa C-nya guys. Ya hilang, kemana dia itu? Oh my god, berantakan kombonya guys. Kombonya berantakan. Set. Nah harusnya gitu kan, keren ya. Oh my god, mentar sih sakit ya. Ya mati, dibunuh sama dia lagi. Rugi bandar. Tidak, punya saya itu bang. Ya rugi guys pas kita mati lagi. Cuma masih ada gak saya? Balikin please. Masih ada guys. Woi. Untung aja, oke kita cari lain. Berarti tadi dia ke kita one shot ya guys ya. Berarti kita harus udah mulai naikin defense lagi dong bang. Ini kita seribuin dulu lah ya, fokusin dulu 1000 lah ya. One shot saya langsung hilang dong. Buset. Kata netizen fokus block fruit dulu guys. Game bener mana nih. Oke terus. Kecuali kita gak ngasih kesempatan ke bosnya ya. Masih ada gak nih, masih ada gak? Oke ada, good. Oke pakai combo. Oh. Dead.
bread. Which? Wih, salah. Berarti pas udah beres combo, si F-nya udah ready lagi, guys. Buset. Pas beres combo, udah ready nih. Oke. Kalau udah ready, bisa F lagi ntar ya. Oke, jadi kita tidak memberi kesempatan dia. Yuk. Gila, berarti dia cuma 2 kali skill ke kita, kita mati, guys. Oke. Let's go. Yummy sekali. Oke, kita coba lagi, guys. Kita coba lagi, guys. F, terus pakai combo biasa. Hop. Nice. Hai, komentar sih. Combo kelimanya keluar lagi. 3 aja deh kalau begitu, 3. Iya, jebret lagi. Nah, cakep. Sini kamu. Hai. Oh my. Dapat magma ore. Dapat magma ore. Magma ore apa nih, guys? Magma ore. Ini material buat bikin sesuatu kah? Apakah saya tidak dapat yang kayak gini lagi, aksesoris-aksesoris kah? Kita coba. Oke, guys, kayaknya saya bakalan di sini lo farming mungkin sampai level 450-an ya, atau sampai naik levelnya cuman sekali-sekali. Nah, baru kita bakalan move on ya, Albi. Oke, guys, bentar lagi 440. Kita bereskan dan kita move on ya. Dan langsung saja kita sikat sat. Skill. Kayak 4 kali aja kombonya. 1 2 3 4 jebret. 1 2 3 4 jebret. 1 2 3 4 sat. 1 2 3 4 ya hilang dia. Twing. 1 2 3 4 ya keburu mati. Yes. Udah guys ya, cukup ya. Dan kabar baiknya kita dapat dropan guys dari saya mana. Nih. Refine musket ya. Masternya sampai 200 juga dia ya. Lumayan tinggi, tapi kita belum saatnya kita pakai gun ya. Kita masih pakai yang ini guys, Devil Fruit. Oke. Kita move on ke yang berikutnya, Underwater City. Waduh, di bawah laut kah? Oke, ini cara kesononya gimana guys? Teleport kah? Yuk, kita teleport. Mending enggak ada suara efek apa gitu. Sampai enggak ada suara aja lah guys, luxury. Yang sedikit besar dong. 1000 mah enggak apa-apalah guys ya. Yang penting ini. Set. Udah, awas. Minggir. Ada lagi nggak guys selain ini yang 1000? Yang lebih mahal gitu, yang lebih cepat dan lebih mahal pengennya ya. Kayak 1,3 kilo ya, let's go. Kayak 200 meter, kok saya tidak melihat penampakan bangunan apapun. Dia benar-benar ada di bawah kah itu? Sesuai namanya underwater ya. Oke, apakah saya harus pakai bot kah? Atau harus turun ke bawah? Oh, ininya ada guys, tapi di sebelah sini guys. Oke, kita turun dulu. Whoop. Saya datang. Oke. Home point-nya kita pindahin ke sini ya. Accept. Home point. Oke, mari kita aduh. Kita cek guys, ada apa? Oh, langsung ke situ. Wow. Beneran kita ada di sini, guys. Kita lihat ya, King Neptune ini guys, penjaganya King Neptune. Wah, berotot sekali dia. Halo King Neptune. Saya mau lihat ada apa quest-nya. Kayak ada warrior, komando sama lord. Kayaknya bosnya si lord ya. Oke, si warrior dulu deh, kita lihat. 8 seperti biasa. Sekuat apa mereka? Ini kalian para lord-lord kah? Warrior kah? Oke, 1, 2, 3, 4. Kamu warrior kah? 5. Wah, ada banyak juga nih ya. Udah 5 sini kalian. Kumpul-kumpul. Wow, sakit juga guys. Darah saya langsung berkurang. Gila, belum apa-apa. Darah saya udah segitu lagi guys, buset. Nambahnya dikit, ini sedih banget guys. Nambahnya sedikit banget. Oke, kita butuh 3 lagi. Abis itu kita move on. Mana nih? Halo? Nyangkut nih si Bambang pas ini. Kalian berdua nyangkut aja kerjaan. Ila guys, cuit, langsung hilang. Sudah saja kah kita naikin health guys? Kita nunggu kabar dari netizen aja ya. Soalnya saya disuruhnya itu dulu, katanya blok 10 dulu nih. Cuma nih kita kena pukulan ini juga lumayan bikin kita pingsan guys. Sini kita butuh berapa? 3 doang ya? Oke. 2, satu lagi sini. Yuk kumpul. Song, tuh 2. Iya elah, gak kena lagi temennya. Duar. Nah, naiknya lumayan juga loh guys di sini. Oke, masih blocks fruit ya. Oke, coba yang berikutnya. Yang berikutnya siapa sih? Ada komando. Coba komando. Komando ada di atas atau di samping sini? Oh, di sini kah komando? Di dalam sini kah? Ini kayaknya lordnya ya? Itu kayaknya lordnya deh guys. Komando, kalian di mana? Ini yang tadi. Para komandonya di mana sih? Ah, ini para komando kan di sini? Oh, yang biru ini ya?
Oh yang biru gini guys, komando nih. Sini yuk, kumpul yuk, kumpul yuk, kumpul yuk. Kumpul, komando, 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 sini, 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 kumpul. Ya ada 5, ya lumayan lah. 1, 2, 3, 4, satu lagi mana tadi perasaan 5? Langsung, oh ini nih satu lagi, sini kamu. Tinggalan, kok diem kamu? Jangan diem dong, jangan diem dong. Kayaknya emang gak bisa lama-lama deh. Pada gak sabaran, pakainya berantem mulu nih. Yes sir. Oke, dua lagi. Kita tunggu di sini guys sampai mereka muncul ya. Nah, sudah muncul, sudah muncul, sudah muncul. Cukup dua saja. Satu, dua. Yuk, sini, 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 sini. Go. Whoop. War. Hilang satu lagi. Oh, ini, ini. Let's go. Nah, guys. Kita berarti Lord jadi kita pengen tahu nih sekuat apa Lordnya dan EXP-nya kencang apa tidak ya. Oke, berarti tinggal masuk ke sini ya. Dari si Neptune ke kanan sebelah sono. Oke, deket guys, deket lah lumayan lah. Let's go, coba nih guys, Lord. Dia drop apa guys? Apakah senjata atau armor? Halo, ini di One Piece siapa guys? Sebagai siapa nih? Empat, oke. Kok kayaknya lemah sih guys? Apakah dia memang lemah? Lagi lemah guys. Apa level kita ketinggian kali ya? Level kita ketinggian. Tadi perasaan pas saya gebuk kan darahnya sekarat ke full lagi, bisa ngeheal kah? Atau dia ada fase-fase 1, 2, 3 gitu guys. Soalnya saya yakin tadi hampir mati. Kok kayak lemah tapi full lagi gitu. Ini coba lagi ya. Sini bang, langsung saya sikat bang ya. 1, 2, 3 go. 2, 3, 4 jebret. Yah, meledaknya di sebelah sana lagi, bukan di sini guys. Terebet. Tuh, full lagi ya. Kayaknya dia berubah deh guys. Oh iya. Lihat, woy bisa narik. Lihat dia calangap ternyata. Beastman Lordnya berbeda. Oh iya. Ini fase 2 nya ya. Aduh salah. 4 combo aja, 4 combo aja, 4 combo. Nice. Disuruh ke next island dong. Enggak, di sini masih cepet guys, masih cepet ya. Masih naiknya 3 level soalnya di sini. Masih mantap dan juga kita belum dapat dropan dia nih. Penasaran enggak sih guys dapetin ininya? Kita mungkin di sini sampai level berapa guys ya? Di sini 450. Berikutnya berapa sih entahlah ya. 400, 500 gitu. Atau 600, tahu masih jauh guys kayaknya perjalanan kita. Kita sikat-sikat dulu aja nih. Kita lihat kita bully dia guys. Sat sat sat. Sat. Hop. Ya elah, hilang kemana dia mentalnya. Suka gitu guys ya. Rasa saya cuma 4 doang. Mamam no. Sat. Iya gak kena. Kalau pakai shift lock rada-rada susah gini guys ya. Hop. Wih. Fistel dapetnya. Bukan senjata ya. Coba kita lihat senjata bukan fistel. Kayaknya bukan material. Sebenarnya senjata atau kayak baju gini kan kelihatan keren ya. Oke guys, saya bakalan AFK lagi. AFK farming lagi seperti biasa di sini ya. Oke guys, sedikit lagi level 500 kita bakalan move on ya. Cuman sayangnya di sini saya belum dapat untuk itemnya guys ya. Item yang saya dapetin di sini siapa? Cuman pistol doang ya. Yang lainnya nggak ada. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Penting 500-in supaya kita bisa move on, bisa sat-sat lagi ya. Untuk mastery kita masih jauh, masih 225 ya, menuju 300 ya. Entah kapan. Oke, langsung saja kita sikat. Let's go. Hop, jeder. Jeder. Aduh, kabur lagi. Jangan kabur-kabur, please. Woi, digiling-giling. Ayo dong, jangan di atas, curang dia di atas. Sat. Ya, sayang mati. Dia dikit lagi. Tuh guys, udah mulai one hit, dua hit ke saya, guys. Bos-bosnya gimana ini nasibnya? Apakah tetap jangan dinaikin dulu kan statusnya guys, tetap di 25 kah untuk health atau defense-nya gini? Aduh, ini udah aman ya. Udah ini. Yo, satu lagi, dikit lagi loh. Sekali kena skill dia atau dua kali skill langsung hilang loh guys. Sat. Nah, padahal tadi tinggal gitu loh. 500. 500. Sudah ya Bufan, yo, enggak dapat apa-apa di sini nasib, nasib. Kayak kita ke Skyland lagi, bukannya udah pernah ya? Skyland kayaknya udah pernah deh, tapi saya disuruh balik lagi. Udah yuk, kayak mana-mana ininya. Oke, sebelah sini.
Set. Bot dealer sini. Luxury. Luxury mana ini? Mana interaksinya? Oke, kalau next ini apa ada lagi? Kalau next, oh masih kekunci ya. Cara ngebukanya gimana guys? Select analog cable. Apa kita harus jalanin quest dulu kah baru kebuka itu? Atau harus beli? Kalau beli, beli di mana ya? Sepertu ada yang lebih cepat dari ini guys. Oke, target kita ke arah Skyland sana. Oh, di atas ya. Beda dengan Skyland kemarin apa? Entahlah ya. Yuk menuju TKP. Oh, di atas guys. Saya naik ke atas sononya bagaimana? Harus lewat sini kah seperti biasa kah guys? Atau ini tempatnya berbeda lagi dengan kemarin? Cuman kalau emang musuhnya ada di atas, wah ini bakalan ribet guys. Kita nyimpan teleportnya di mana ya? Mirip-mirip yang kemarin ini. Lewat awan-awan begini kan? Bagaimana ini guys? Iya di sini sama persis. Oke, kita lihat dulu aja ya, kita lihat dulu ya. Alah. Ayo dong. Naik. Iya, gak bisa cepet aja naiknya guys. Mau bersabar. Terus. Semoga benar ya. Suruh kesana, ada suara-suara orang perang nih. Ada lagi farming kah? Ada lagi farming guys. AFK dia kah? Kayaknya lagi AFK deh. AFK mukul-mukul. Mending lawan bos guys ya. Lawan bos cepet. Keren banget. Jurusnya kayak Kirito dia. Nah, naik level dia. Yus. Sini. Ini kita set home point dulu ya. Accept. Yes. Sekarang kita lanjut lagi ke sana guys. Baik, lewat mana tapi ini? Langsung lompat-lompat kah dari sini? Stamina saya habis. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah kayak Ninja Legend aja lompat-lompat begini loh. Buset. Iya dong guys di sini. Waduh, ini kalau kayak saya keluar server ya bakalan lama ke atas ini. Ada bosnya kayak ini. Apa ini maksudnya? Wow. Apa guys, tidak ada sesuatu di sini? Itu panah-panah apa maksudnya coba? saya nggak bisa double jump guys, kenapa ya? Nggak baga. Coba ada siapa aja di sini? Halo Mol. Ada God Guardian, ada Shadow Whisper. God's Guardian dulu nih, mana nih? Seven God's Guardian. Ini kah kamu kah? Oh, God's Guard. Oke, dua. Ada berapa? 3, 4. Kamu kah? 5, 6. Banyak juga God's Guard ya di sini ya. Oke, mana lagi yang lain? Yang lainnya mana? Barengan sini. Kumpul nak. Ada nyangkut kah? Jangan nyangkut lah. Come on. Jangan pergi dulu, please. War, dapat Angel Wing. Apa lagi Angel Wing? Material kah? Kayaknya material, guys ya. Angel Wing. Kalau iya material. Kalau aja bisa dipakai GG tuh, guys. Ya itu terlalu lemah buat kita, guys. Terlalu lemah. Ada bos ya, Shanda mana ini? Shanda. Oke, Shanda di atas sini kah, guys? Shanda di mana sih? Gak ada apa-apa. Di sini enggak ada siapa-siapa. Mana, guys? Oh bisa tembus ke sini. Ini beda tempat, guys ya? Beda tempat ini. Beda tempat, guys. Mungkin si Shanda ada di sini nih. Kita disuruh ajar Shanda. Kamu Shanda kah? Oh iya, ada di sini. Halo. 3, 4, 5. Kalian kamu juga 6. Sini. Kumpul. Shanda. Coba kuat gak? Enggak juga guys. Oh my god. Tapi enggak kuat-kuat amat. Bisa kita sikat ini guys. Mana lagi kita butuh 3 lagi. Sebelah sini kah? Kamu Shanda juga kah? Kayaknya beda. Oh beda. Whisper. Oh dia bos. Level 500 Whisper. Udah kebuka belum ya? Coba kita beresin dulu nih si Shandanya nih. 1, 2. Satu lagi. 3, let's go. Kumpul sini dek. Oke. Lawan anak buahnya aja nambah 3 guys. Belum lawan bos ya. Permisi bang, coba mana bos. Berarti dekat ya, ntar misalnya saya ke server cari lagi tinggal ke sono guys tadi. Whisper atau siapa namanya? Suka gak bisa dipencet nih. Nah, Whisper. Defeat Whisper, oke. Di sini saya sampai level berapa kira-kira guys? Lawan Whisper ini, coba naik level berapa ya? Kayak dia gak ada ini ya kan? Buset, jauh banget bang, jatuhnya bang. Ya lemah. Masih 4 level guys, naiknya guys. Masih kuatan yang tadi guys, yang si ikan. Dia ada 2 fase, ini sefase doang hilang. Tambah lagi. Oh berarti saya di sini terus aja lawan dia ya. Di sini sampai level berapa guys kira-kira? 600 kah? Waduh, sampai 600 GG juga ya.
Eh, bentar guys. Kalau si Whispernya ada di sini, mana tadi? Kita ambil dulu ya. Mall, Whisper ya kan? Whisper ada di situ kan? Lah terus kita ke sana ada apa lagi tuh ke sana nah? Apakah masih ada? Bukan ini bos center. Ih. Ada sesuatu nih, saya ambil dulu ya. Oke, simpan dulu aja guys. Yuk kita sikat dulu nih. Sat. Wah, kuat digituin. Keluar. Sat. Waduh, mental dia. Di XR hilang langsung. Oke, kita cek dulu guys. Yang sebelah sini apa dong? Statusnya mantap. Sini ada lagi kok. Ada lagi. Lah, di sini siapa guys? Royal Squad 525. Oh my god. Ada dua ya. Royal Squad harus berapa nih? 525. Terus ada Royal Soldier 550. Terus ada Thunder God 575 guys. Ya yes, berarti setidaknya 600 lah ya. Supaya kita bisa move on lawan si Thunder God itu loh. Oh my god. Okay guys, sekali lagi guys, kita bakalan 575 untuk levelnya supaya bisa langsung lawan si bos yang ada di sini ya. Aduh, tapi ini guys, dia untuk meriamnya ya. Oh, by the way, saya dapat ini nih. Dapat bazooka dari dia ya. Lumayan. Tapi dia sekali meriam saya langsung mati nih, darah 920. Statusnya kayaknya harus dinaikin deh guys. Masa saya one shot mati atau dua kali pukulan dia saya mati, gimana terlawan bos yang di sono coba ya. Aduh, benar-benar. Bentar lagi kena nih. Meskipun saya berusaha menghindar. Iya. Hampir kena. Lempar, nggak kelihatan apa-apa bang. Sini. Nah, sini dong. Lihat tuh, lihat ya kan. Sekali tembak, dar. Hilang langsung saya. Dan dia cepet banget, nggak sempet menghindar dia. Langsung hilang guys. Up. Sini kamu. Dah, 575, let's go. Nah, sekarang kita langsung ke yang sebelah sini aja guys ya. Tater, saya mau lihat bosnya seperti apa di sini. Anak buahnya kuat-kuat gak di by the way di sini? Kayaknya tidak ya. Di sini nggak ada tempat save-nya kah guys? Masa iya saya dari save-an ke sana jalannya ke sini? Ntar kalau tiap mau lawan dia nih si bos nih kan? Kayak Royal Squad dulu, mana ya Royal Squad 8, oke. Royal Squad kalian kah Royal Squad? Kayaknya ini guys. Iya, nyangkut-nyangkut yang begini, yang nyangkut-nyangkut ini yang bikin males guys. Jadi pada nggak ngumpul gitu loh. Kenapa mereka tidak lompat-lompat sih? Kurang smart ini kalian. Sini. Bocil, sini. Kumpul. Nice. Iya, dar. Oke, tidak ada apa-apanya ya. Oke, kita menunggu sisa berapa ini? Tiga lagi. Udah yang itu nyangkut, udah biarin aja yang nyangkut mah. Kalian saja bertiga, udah biarkan aja itu mah. 1, 2, 3, 4. Iya, mau diempatin. Nah, udah beres. Sini guys. Loh, nggak mati satu guys. Ya ampun, udah ini aja. Nah, terima kasih. Kayak Royal Soldier zaman ini. Soldier. Set. Wah, sampai 1500 kali guys ya. Baru naikin melee sama defense lagi kali ya. Pokoknya darah dulu aja lah. Ini soldernya ya. 2, 3, 4. Empat aja dah. Jangan nyangkut ya. 1, 2, 3. Tetep nyangkut. Bang, jangan nembak dulu dong. Dar. Oke, seperti biasa lemah. Anak buahnya lemah. Cuma ada satu kah di sini? Enggak ada lagi kah? Untuk si bosnya di situ ya. Ini di lonceng tidak ada apa-apa lonceng. Kita pukul gitu. Nah, ini cuma duit doang kah guys? Di harta karun. Kita tidak perlu duit, kita banyak dapat sih ya. Dari kill bos aja udah berapa tuh? 5 juta enggak kerasa. 1 2 3 Aduh, buset lihat. Dipukul Royal Guard aja saya langsung segitu darahnya guys. Gila juga ya. Darah saya lihat langsung setengah, buset. Mana kalian berempat? Jangan nyangkut atuh. Ih. Ya elah nyangkut lagi guys ya. Duar, sikat dulu. Pakai acara nyangkut dong. Buset. Oke. Hampir beres sih guys. Yuk langsung Thunder Guard-nya guys. Thunder Guard ini di One Piece siapa guys? Namanya Kenel, EL, apa sih lupa lagi. Aduh. Ada LL-nya ya, entahlah. Ini kah kamu kah Thunder Guard di sini? Ntar saya cek guys ya referensinya. Wow, 75. Saya gak mau kena satu hit sama dia guys. Langsung saja sikat, set.
Mana dia? Dia sambil lompat ternyata. Jebret. Aduh. Up. Let's go. EZ guys ya. EZ untungnya enggak kena, kalau saya kena hit dia mungkin one hit saya mati. 1500 kemana dulu nih? Darah atau energi? Kayaknya darah ya. Mungkin. Oke, okay, sekali lagi buat yang punya tips-tips langsung aja komen di bawah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.